sore ganteng. Halo Yudhoyono. Anak SBY ya guys. Susilo Bambang Yudhoyono. Wah pusing sih guys, gue pakai Nana guys, guys. Jujur aja guys, pusing gue guys. Kok megang payungnya gitu anjir di depan, di depan komboknya. Kita cari level 4 aja guys, terus itu baru kita rotasi. Ini masa damage-nya kurang loh Nana loh. Susah juga anjir gua ngarahinnya nih. Oh gitu ya, kalau kombonya skill 2 dulu guys, biar kena skill satunya guys, biar mantul guys. Sabar, I know. Ini masa dia bisa ngisi darah mulu cu. Nice, mantap. Execute. Gue masih ada pasif, kalem. Gue masih ada pasif. I'm not afraid. Nice, mantap. Baik lu deh. Sayang pasifnya. Nih, dari kemarin belum gue ganti-ganti loh guys. Lupa mulu, recall-nya guys. Ntar ingetin guys, recall apaan nih. Kesel banget gue setiap beli Starlight, recall-nya ganti. Tolil nih, sistem tolil Mobile Legend. Mending bagus Starlight. Recall-recall begitu, recall abal-abal. Saya mau hero-nya saja Starlight. Bukan berarti saya mau recall-recall-nya. Recall saya recall hero, lebih mantap. Bisa nih guys, bisa nih. Takut nih. Sakit cok, nggak bisa guys, gua pakai ultinya Nana guys, dari dulu bingung gua cuy ngarahin skill ultinya Nana, pusing gua guys, gak ngerti gua main hero kenapa sih. Dimas ngentap, astagfirullahaladzim, lagi bulan puasa harus sabar, tapi lu tuh ngentat, ngapain lu ngerek Nana, nggak ada akhlak lu Dimas, lu mendingan ngentat sama si Artot di tengah yang bolong biar lu diajab sama Allah di bulan puasa. Dimas ngentat. Astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Gua mau pakai Patarno, digagalin. Mantap. Gua masih ada pasif, mau ngapain lu? Ya, kocak, gua masih ada pasif. Dimas. Ikut sayang, oke dan kau di sini. Goblok. Pek solo orang nih dari Warrior sekarang OT Mythic, doakan pek solo player. Oke siap. Gampang lah guys, gue juga bisa guys. Solo ke Mythic mah. Tapi kalau sampai Mythical Glory baru susah guys. Nggak sakit loh ultinya, lihat tuh. Nggak ada damage, guys. Ulti Nana. Match. Sampai sempat dapat digi. Goblok. Sampai sempat dapat digi, harus sempat dapat digi ya. Digi feeder ya, guys ya. Gua harus belajar nih main digi feeder nih, guys. Pakai yang cooldown, guys, biar cepat hidup, guys. Pakai flicker lu.
Gak mau dia pakai flickernya. Wah enak ya, gue jalan bertiga cuy. Ngekill mulu gue, cuman atasnya gak ada yang bisa jaga nih. Gas, 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 gas. Oke mantep, wih gila gue combo sama Luoi guys. Ayo sini push Luoi. Push dulu Luoi. Sayang nih. Sayang banget ini gak nge-push nih. Aduh, ada Kang Baso, jangan takut. Terlalu isi. Goblok. Gak ada yang kena gigit. Coba kita baca ada Saweria guys. Next match, Hanjo Pack, amanin slot. Oke, Hanjo siap. Ini masalahnya Fanny-nya belum ada yang puripi. Gitu loh, pusing pala gue jadi ngeliatnya. Nice, mantap. Wah, yang ngegigit tanknya, cok. Apa ini perangkonya nih? Oh gitu ceritanya, mau combo. Siap abang combo dah. Abang emang paling combo dah. Good. Kalem gue masih ada pasif guys, kalem aja. Baik lu dah, sayang. Daripada mati guys. Untung Rendra lumayan dia pakai aya busanya lo. Gue pengen ngepush atas sih, susah banget dari tadi guys, sumpah lo. Jebolin sekali aja tower ya, gue baru pengen ikut ngeluar dari situ dah. Kenapa atasnya dijaga mulu gitu? Curang banget itu musuh, takut banget gitu sama gue guys. Musuh takut banget sama gue cok. Bisa nih kita nih ngepush atas nih, baru kita ikut ngeluar ya. Biar sama-sama jebol guys, sebagai offlaner adalah tugas kita, tugas negara kita menjaga tower. Tower kita dijebolin, kita jebolin balik perawannya. Nah, sayang nih satu wave. Telat juga gue mau ikut war, mending kita clear atas. Cari duit, cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Kita bisa push tapi kayaknya nggak mungkin bisa sih ada yang ngedepas itu kan, bener kan? Ayo, saatnya kita ikut ngeluar guys sekarang guys. Bim salah bim. Semoga mantul. Yuk, gas. Kena gigit dong dia. Gue harus bareng sama Luoi nih. Sama Luoi ini mantep nih. Gangguin tarto mereka. Buset! Nice, nice, nice. Mau tuh, ayo lu, santet lu. Santet lu. Santet lu. Udah tahu Yujong udah di nerf, masih aja dia nekat maki Yujong. Bingung enggak dong gua, guys. Rot, balik. Yang terlalu nafsu. Kita bareng sama Luoi aja guys, udah paling OP nih guys. Kita bareng sama Luoi guys. Kayak musuhnya gak bakal ada kesempatan hidup guys. Musuhnya kabur langsung mati sama kita berdua guys. Wuh, lu lihat guys. Gila combo twin sister. Mati lu. Wait, gue masih ada pasif, kalem. Ayo gigit gue. Masih ada pasif, kalem aja. Woi, triple kill! Maniac! Maniac! Ya ampun, gagal maniac, guys. Siapa tadi yang ngerek Nana? Dimas, kamu mantap sekali, Dimas. Kamu visioner. Kamu tahu hero-hero yang mantap itu Nana adalah salah satu offlaner paling kuat yang ada di Mobile Legends, guys. Gila. Bayangkan aja, kalian dirubah jadi kelinci, nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Langsung idiota, guys. Gila. Emang Dimas mantep banget cok kalau ngerek hero cok. Dia tuh tahu aja hero-hero meta di Mobile Legend guys ya. Walaupun gua nggak boleh pakai Aldous, gua masih bisa menggunakan Nana gitu coy. Hero signature gua yang sangat-sangat mantul ini coy, gas. Gotlag.
Masih pernah nih, aduh ngapain ini si Titu terbang. Mau ngedep kamu Titu terbang. Mau ngedep kamu Titu terbang. Ayo lo. Ayo lo, pakai Vengeance lo, lucu lo kamu. Kamu lucu lo, kamu pakai Vengeance. Mantep. Eh ajar lord. Gila guys ya, mantep cok. Gue seneng gitu guys, kalau di rek-rek hero yang seperti ini gitu guys ya. Menggunakan Nana itu. Dari awal gue tuh udah pede banget gitu. Kayak bakal ngebantai banget coy. Karena sekarang meta-meta support tuh lagi OP banget di MPL guys ya. Digunakan oleh seluruh tim gitu. Ini emang mantep banget sih hero-hero seperti ini sih. Auto bantai banget, kayak musuhnya gak bisa ngapa-ngapain guys kalau udah pakai support guys. Ya, karena mau solo rank pakailah hero Nana guys ya. Nana itu lagi OP banget sumpah cok. Oke Nana, aduh Loi-nya mati dong. Gue nggak ada combo nih, nggak ada Loi ini, nggak ada komboan nih gue nih. Balik aja, tunggu lord. Lordnya pasti nge-push mid guys. Kita ikutin sekarang lapu-lapu. Abang lapu-lapu, tolong aku abang lapu-lapu. Aku nyala bocil yang tersesat. Ayo kita push lapu-lapu. Gas. Takut ya. Nalu. Aduh dia pakai flicker cuy. Jangan biarkan semua mendistraksi kalian guys. Ingat Mobile Legend adalah hancuran turret, menghancurkan tower. Bang. Ya ampun bang, gua masih ada pasif bang. Gua masih ada pasif lucu. Oke udah jebol guys, mantep. Balik dulu sabar. Kita isi darah guys ya, gila. Nana itu meta banget guys ya. Happy banget loh gua lo main hero Nana loh guys. Nggak toxic, gue ngapain toxic guys? Gue lagi pakai hero-hero yang sangat-sangat meta guys. Gila ya guys ya. Mantep guys pokoknya guys. Kayak pokoknya kalau push rank sama teman-teman kalian pakailah Nana guys ya. Dijamin guys 99% udah menang guys. Apalagi di combo sama Luoi gitu kan. Gila, kemoceng sama bocil goblok bersatu. Waduh, jadi bocil geblek. Lempar aja. Langsung jiper deh cuy. Nggak ada yang kenal lilinya. Terlalu ih bangsul, salah langkah kayaknya. Salah langkah Dimas. Anda tuh kalau ngerek-ngerek hero seperti ini malah lagi meta hero-hero support. Saya malah senang sekali di rek-rek hero support seperti ini gitu. Tidak bakal ada yang namanya toxic gitu kan di channel saya gitu kalau seperti ini namanya. Set. Tuh, langsung kan jadi kecewa dia, bingung dia guys. Ayo Lui, maju dia Lui. Shot, mantap double kill. Set, wih legendary gila lu. Nggak kill 11 guys. Bayangkan guys ya. Gila. Ini bencana guys ya. Seorang Kopi Gaming menggunakan Nana guys. Gila. Nana offline loh. Mengcounter semua hero yang ada di Mobile Legend guys. Bane yang lagi meta. Sika. Siapa lagi di musuh? Ngekill 11. Mati 0 guys. Bayangkan guys. Ini adalah hero yang sangat-sangat meta, yang sangat menyakitkan guys. Konten PQ siap lah. Konten 11. Gila. Jangan kalian remehkan guys ya. Tampangnya saja cantik seperti bocil. PK kapan mabar lagi, PK sabi. Siap John, Pabli John siap. Urusin DPR dulu Pabli John. MVP guys. Baca kopek orang 50 sama Nadira. Aktifin mode babi. Mabar pek mafia Medan, mabar siap, aman aja pokoknya. MVP guys. Ini adalah support yang paling OP yang ada di Mobile Legend guys ya. Jangan kalian remehkan guys. Walaupun lawannya bane hero-hero fighter meta, tetap jadi tai di mata Nana guys ya. Ditai-taiin guys dengan muka cantiknya, dengan muka bocilnya guys. Dikasih jurus Rasengan meninggal guys ya. Langsung MVP gaming guys. Musuhnya terpelongo-pelongo. Kalian lihat banenya. Gue bikin kayu guys. Rainbow guy di jatah 6-9 jutsu pack siap. Gue bikin kayu guys. Banenya guys.
terpelangap-pelongo, lebah ganteng lu mending bikin subtitle. Ngapain lu main Mobile Legend? Itu tugas Anda dalam membuat subtitle, buat nemenin orang ngabuburit. Jangan mengambil lahan saya sebagai streamer Mobile Legend. Anda sudah ada pasar Anda sendiri gitu kan. Anda bikin subtitle lah, jadi orang-orang bisa nonton semua film-film Avenger bocil-bocil. Anda, tugas Anda itu, aduh, malah ngambil lahan orang. Beginilah akibatnya guys, mengambil lahan-lahan bocil yang lagi-lagi ngabuburit. Matilah itu lebah ganteng. Aduh, kocak guys emang guys.